Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel YouTube saya, Muhammad Irsyad. Kali ini kita kedatangan dispenser untuk sabun merek Fiorentino. Langsung aja kita buka paketannya, isinya apa aja dan kita buka. Ini ada dispenser sabunnya sama sapotnya untuk menopang dispensernya yang ditempelin ke tembok. Kita dapat apa aja, ini bentuknya bulat dia. Cara bukanya juga gampang, kita tinggal putar, terbuka. Kita mendapatkan visor buat dengan visornya, dan juga ada stiker untuk jenis sabun yang mau dipakai untuk apa. Kali ini kita menggunakan dengan nama ini aja, hand washing, karena dia untuk cuci tangan di depan toilet. Nah, sisanya kita tempel di sini. Kurang rapi sebenarnya. Kalau masalah bentuk masih oke lah ya. Ini menggunakan valve, bukan yang dijepit kayak biasanya, kayak yang harga yang murah 20 ribuan itu. Jadi dia gak usah motong, langsung saja dipencet gini langsung keluar. Biasanya kalau yang harga murah kan dipotong dulu sininya sama di dalamnya, tapi kalau kemudian motongnya jadi kurang pas. Untuk belakangnya kita pakai double tip aja. Double tip kita tempelnya di bawah, karena kita pakai baut satu aja. Langsung saja kita pasang di kamar mandi untuk dispensernya. Sebelumnya saya menggunakan yang ini, tapi keluarnya tidak lancar, jadi saya beli lagi. Langsung saja kita pasang, kita copot dulu yang lama. Kita copot dulu karena belum terlalu lagi. Karena yang lama belum terpakai sama sekali dan dia sudah tidak keluar, susah untuk dipasang juga. Akhirnya kita beli lagi yang merek Fiorentino.
Untuk harganya sih sekitaran 55.000 di toko hijau. Pasang besarnya yang di sini. Karena yang di bawah kita memakai double tick. Jadi langsung aja kita pasang. Jadi nempel. Untuk pemasangnya gampang sih, cukup dibor. Kan kemarin kan udah ada bekasnya. Ini punya Fiorentino yang saya bawa satu karena yang bawahnya saya memakai double tip. Kita ambil lagi. Langsung kita pasang. Ini barangnya. Barangnya lucu bulat ya. Untuk pemasangannya harus kita pasin lubang sama lubangnya ini. Nah. Langsung bisa langsung kita isi dengan sabun. Kita isi langsung sabunnya. Kita menggunakan botol bekas dari Suli 5 air minum lokal. Kita langsung coba untuk penggunaan dispenser sabunnya. Eh, kamu kemana? Di sini aja. Kamu mau nyobain nih? Cantik warnanya, warna putih. Kita habiskan dulu untuk sabunnya. Ini WC saya sih, WC sama kamar mandi kecil, kurang bersih. Sama ada exhaust, jadi kalau ada bau kan langsung bisa disetel keluar. Nah, ini yang satunya yang dipakai untuk sabun mandi. Kalau ini dipakai untuk sabun cuci tangan kalau habis pup. Karena dia, saya memilih produk ini karena dia tidak bocor, karena dia memakai sistemnya sistem palep. Kalau yang murah-murah itu yang kayak model gini, dia cuma memakai jepitan aja. Jadi kalau kita salah motongnya juga keluar terus, dia nggak bisa ngunci. Jadi sabun keluar terus. Kalau yang ini kita memakai sistem palep. Sistem palep yaitu kayak sistem kran gitu. Jadi kalau kita pencet baru keluar. Kita coba dulu. Nah, lihat kan? Untuk sabunnya kita coba dulu. Nah, ini. Jadi kalau dipencet doang dia baru keluar. Kalau yang sebelumnya, nah, ini sabunnya yang keluar dari sini, nggak terlalu banyak, nggak terlalu sedikit, cukuplah untuk cuci tangan. Oke, demikian saja video dari saya. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.